Nanti kita coba nanti pasang di mobil saya ya, gimana aromanya. Apakah lebih enak yang kopi Bali bentuk cair kayak gini atau yang bentuk kopi kayak gini ya? Soalnya sebelumnya saya pakai yang ini. Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan mereview parfum mobil kopi Bali ya, yang bentuk cair. Nah ini saya baru beli online, baru datang ya. Ini sama refillnya juga. Nah, kayak gini bentuknya, yang cair. Ini yang masih bentuk kopi Bali ya. Sekarang saya review yang ini aja. Saya buka ya. Harganya murah, sekitar Rp4.000 beli di online shop. Agak bisa ya ini ya. Jadi ada refillnya juga ya. Bisa kalau habis bisa diisi. Kayak gini. Ini yang kopi Bali. Nah. Arion, merek Arion. Kayak gini ya bentuknya. Warnanya sih kuning, dicantolin di tengah-tengah ya. Ini sama ada juga sih yang saya beli varian lain, rasa apa ini, strawberry, strawberry baby, terus ini blue ocean baby juga. Sama ini refillnya ya. Jadi nanti kalau habis bisa diisi ulang. Yang ini sekitar 4.000 sekian lah, kalau yang ini 3.000 sekian. Ini buat refillnya ya. Ini yang refill buat kopi Balinya, refill buat yang ini. Nanti kita coba nanti pasang di mobil saya ya, gimana aromanya. Apakah lebih enak yang kopi Bali bentuk cair kayak gini atau yang bentuk kopi kayak gini ya? Soalnya sebelumnya saya pakai yang ini, pakai yang bentuk kopi biasa ya. Jadi ini kalau diremet gini dia akan keluar lagi aromanya. Kalau udah nggak ada aroma kopi, diremet lagi sampai dia keluar lagi aromanya. Tapi kalau ini kan bentuknya cair ya. Oke, akan saya coba di mobil saya ya. Nanti kalau habis ada refillnya juga ini. Kopi Bali. Kita pasang ya, kita coba. Jadi ini pelindungnya dibuka dulu ya, tutupnya ini ya. Tadi kan gini. Nah, itu datang kayak gini modelnya. Ini dibuka. Nah, ini pelindungnya bagian sini dibuka biar aromanya keluar ya. Nah, ini. Emang ada aroma tuh kopinya sih. Tapi kok kayaknya enggak seharum yang model masih kopi ya. Ini kan udah cair. Tapi kita coba aja deh. Semoga ini yang lebih bagus ya daripada yang model bentuk masih berupa kopi yang satunya tadi. Ini ditutup rapat, cuman karena sini kan ada longgarnya ya, jadi nanti keluarnya lewat sini aromanya. Jadi ini sudah 1 bulan pemakaian, sisanya segini ya. Berarti umurnya sekitar 1,5 bulan kayaknya. Bentuknya juga lucu kayak bentuk apple ya. Harganya juga murah, Rp4.000. Wanginya sih lumayan, suka sih, nggak enek ya. Jadi nggak terlalu pekat. Jadi ada kombinasi antara kopi sama kayak parfum gitu ya. Lumayan enak sih harumnya, nggak seberapa pekat. Jadi saya suka dengan harga Rp4.000 udah dapet parfum yang harga baunya lumayan ya. Recommended sih, bagus, saya suka. Cuman ada sedikit kekurangan, mungkin cepet habis. Sama kalau kurangannya sih, kalau pakai parfum cair digantung gini, kalau dia apa ya, mungkin lepas, jatuh, copot atau netes, itu biasanya tetesannya tuh ngerusak
lapisan plastik atau apa ya, setahu saya. Soalnya parfum kan agak keras ya sifatnya. Nah, jadi harus hati-hati ya waktu masangnya, kalau bisa yang bagus, yang rapet, biar enggak apa ya, lepas sendiri, takutnya nanti kalau kena kayak head unit atau partisi-partisi lain kayak plastik, bisa jadi akan apa ya, ngelupas atau cacat ya catnya. Tapi sih kalau selama itu hati-hati, saya sih recommended. Dengan harga Rp4.000 sudah bagus dan keren, bentuknya lucu, harumnya juga lumayan, nggak seberapa pekat ya, jadi wangi masih normal. Saya suka, istri juga suka kayaknya. Kopi Bali bentuk cair, tapi kalau dari segi keawetan kayaknya masih lebih awet yang masih bentuk biji kopi yang remet gitu, yang diremet itu ya. Kayak di video saya yang lain, parfum saya yang sebelumnya kan pakai kopi yang masih bentuk bijian dikasih karung gitu ya. Kalau habis aromanya diremot gitu, dia lebih awet daripada yang ini. Tapi harganya juga lebih mahal yang remet ya. Mungkin 2 kali lipat yang kayak gini. Oke, sekian sedikit review dari saya tentang parfum mobil kopi Bali cair gantung bentuk apple kayak gini ya. Jadi sedikit kelebihan dan kekurangannya. Makasih udah mampir di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.